Kementerian Tenaga Kerja ke sini sudah banyak hal yang dibantu oleh Pak Kumi, tapi yang mungkin beberapa balai latihan kerja, unik-unik, kunduran, loro, lagu gelantung, menden, lura kota, apa itu ketenaga kerjaan, apa itu pekerja, apa itu pengusaha, apa itu upah. Di sini ada berapa orang yang profesinya menjadi petani, milik sawahnya milik sendiri atau milik orang lain? Milik sendiri. Ada yang ngikut sama orang lain? Ada. Bayar upahnya ya gimana Pak? 90.000 sehari. Yaitu definisinya adalah orang yang bekerja mendapatkan imbalan dalam bentuk upah, bahwa ketenaga kerjaan itu undang-undangnya digunakan untuk mewujudkan yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu pasal berapa? Pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sektor pertanian, maka itu perlu diberikan jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Mau konsultasi mengenai ketenaga kerjaan, termasuk di sini banyak nggak yang jadi pekerja migran? TKI, TKW. Kita bicara Jawa Tengah, itu ada beberapa daerah yang menjadi kantong pekerja migran. Seperti mana? Grobogan, lalu Demak. Kenapa bisa menjadi kantong pekerja migran? Karena susah cari. JKK. Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja. JKK. Jaminan. Jaminan Kematian. JPP. Jaminan Pensiun. Jaminan Pensiun.